All-Star Indonesia Season 3 mulai 25 Februari eksklusif di GTV. Kasih tahu saya di mana saya bisa ketemu sama teman kamu. Bukannya sering ketemu? Saya nggak mau nunggu sampai nggak sengaja ketemu lagi di jalan. Saya mau cari dia. Tante. Eis, lagi apa? Kalau Eis mau nanam-nanam kayak gini juga, beli pohonnya di mana? Gak usah beli. Masa mencuri? Bukan mencuri. Kalau kamu mau, tanaman tante kan banyak anak-anaknya. Kamu ambil aja, kamu congkel. Terus nanti ditanam lagi, pakai pot, dikasih tanah yang gembur. Kok beli loteknya lama? Mampir ke rumah Tante Leni, minta ini. Halo? Masih di pasar atau udah pulang? Udah pulang, tapi masih di jalan. Kenapa? Eis mau nitip minta beliin pot plastik yang kecil. Sekecil apa? Sekecil apa ya? Pokoknya buat tanaman hias yang baru ditanam, masih anaknya. Sekarang masih anaknya, tapi kan lama-lama jadi tumbuh besar. Harus ganti pot, repot. Mending sekalian yang besar aja. Yang lebarnya sekitar 30 cm. Ya udah segede gitu aja enggak apa-apa. Harganya berapa? Setahu Amah beda-beda. Biar ukurannya sama tergantung kualitasnya. Ada yang 15.000, ada yang 20, ada yang 25. Yang murah aja yang 15-an. Berapa? 1 2 3. 3. Berarti 45. Iya. Uangnya mana? Pakai uang A dulu enggak ada. Kayak baru kenal aja sama A. Ya udah ke rumah Eis dulu ambil uangnya. Iya. Tapi A harus ke warung Lilis dulu nganter belanjaan. Iya.
Halo? Saya memang lagi beruntung. Berhasil ngejamret lagi? Belum. Terus, beruntungnya apa? Saya ketemu si baju merah. Dia ngejar lagi. Mungkin penasaran sama yang tadi pagi, waktu saya lolos. Terus? Saya lolos lagi. Selamat ya. Iya, terima kasih. Mau langsung ke rumah Eis, dia minta tolong beliin pot. Iya. Bi, saya ngelaksonin Eis, bukan Bibi. Eis lagi makan. Tadi Eis nelpon, minta tolong beliin pot. Ini uangnya. Jamret kan? Sekarang udah enggak. Pantesan. Temen kamu tadi operasi sendirian. Iya. Ceritanya kamu udah insap. Iya, jadi jamret itu capek, kadang-kadang sakit. Kalau memang benar udah insap, kasih tahu saya di mana saya bisa ketemu sama teman kamu. Bukannya sering ketemu? Saya nggak mau nunggu sampai nggak sengaja ketemu lagi di jalan. Saya mau cari dia. Mau ditangkap? Enggak. Mau saya suruh insap seperti kamu. Oke, kalau gitu saya kasih tahu. Alhamdulillah ya, motor kamu bisa balik lagi. Iya. Bengkel lagi sepi. Iya. Dari pagi? Iya. Nggak ada yang servis. Nggak ada yang tambal ban. Atau minimal tambah angin. Sabar, Bom. Tenang. Saya selalu sabar. Biarpun kalau pulang nggak bawa uang, istri pasti cemberut. Halo, di mana? Di jalan, mau beli pot. Buat apa? Buat Eis. Eis mau dimasukin ke dalam pot? Bukan, potnya buat tanaman hias. Eis yang minta beliin. Mau ke bengkel bomber nggak? Surya masih ada. Masih. Saya bukan mau ke bengkel bomber, tapi mau ngajak kamu sama Surya nyari jamret. Siapa yang di jamret? Nggak tahu, nggak kenal. Tapi tadi saya lihat waktu di jamret, jamretnya yang biasa. Udah sempat saya kejar, tapi dia lolos gara-gara motor saya mogok. Biar nggak ngejamret lagi, kita cari, kita kejar. Terus kita bawa ke kantor polisi, seperti begal motor saya yang kemarin. Kita lihat nanti aja. Yang satu sih saya udah ketemu, dia bilangnya udah insap. Kalau yang satu lagi mau insap juga, nggak usah dibawa ke kantor polisi. Oke. Okay.
Parman ngajak kita nyari jamret. Tadi udah dia kejar, tapi lolos. Ayo. Saya nggak diajak. Parman bilangnya cuma saya sama Surya. Kemarin kan saya bisa juga nangkap jamret. Parman ada masalah apa sama saya? Sampai saya nggak diajak. Punten. Mangga. Kamu kenapa? Kesel. Kesel sama siapa? Tadi tas aku dijamret. Hah? Tas yang biasa kamu pakai? Iya. Kok gak ngasih tahu? Ini kan lagi ngasih tahu. Maksud aku, kenapa gak ngasih tahu waktu baru kejamret? Kita kan baru ketemu sekarang. Kan bisa telepon. HP-nya ada di tas yang dijamret. Selain HP, ada apa lagi di dalam tas kamu? Dompet. Ada uangnya? 300.000. Kayaknya sekarang udah waktunya makan siang. Ke warung Lilis yuk. Saya makan di rumah aja. Istri saya sudah masak buat saya. Kalau saya nggak makan di rumah, dia suka marah. Kamu mau makan di rumah juga? Ya. Saya mau nraktir kamu sebagai tanda terima kasih. Tadi kamu udah nganter saya ke kantor polisi. Kalau ditraktir sih, makan di mana aja boleh. Kalau kamu masih kesel, saya mau pulang dulu. Soalnya ngobrol juga gak enak. Iya. Halo? Tadi kamu bilang kamu berhasil ngejamret? Iya, kenapa? Yang kamu jamret, tasnya warna pink agak kecoklatan. Kok tahu? Isinya HP? Iya. Sama dompet, uang 300 ribu? Iya, tapi sekarang uangnya tinggal 280. 20-nya buat makan siang barusan. Yang kamu jamret itu pacar saya. Hah?